Di UNER itu ada seorang mahasiswa bikin es krim dari kulit pisang, Pak. Ya, ternyata kulit pisang ini luar biasa. Kulit pisang ini tinggi serotonin, makanya itu kalau makan pisang jangan dibuang itu kulitnya gitu ya, karena ternyata juga bermanfaat. Direbus saja, Pak. Kalau dimakan langsung doyan silakan aja gitu ya, Pak ya. Tapi ternyata luar biasa itu kulit pisang. Dan ternyata sesuatu yang kita anggap tidak berguna, Pak, ternyata jadi berguna. Kulit pisang aja luar biasa. Ya, Pak ya. Kan banyak tuh kulit-kulit yang kita buang kan? Kulit manggis, Bapak tahu untuk apa itu? Untuk obat kanker. Kulit juga itu, Pak. Kulit delima, itu obat untuk apa, Pak? Itu obat untuk mengobati cacingan. Jadi kalau ada bapak yang cacingan, makanlah kulit delima, gitu ya. Ciri-ciri cacingan apa, Pak? Badan kurus, perut buncit. Nah, coba perhatikan diri kita. Jangan-jangan kalau seperti itu, jangan-jangan cacingan, gitu ya. Kulit delima bermanfaat, itu juga bermanfaat karena kandungan pektinnya. Kulit jengkol, Pak, bermanfaat, ya. Itu untuk menurunkan gula darah. Jadi kalau makan jengkol yang aman, ya makan kulit jengkolnya juga, ya. Terus apa lagi tuh? Semangka bagian putihnya itu ternyata bikin apa? Bikin merangsang pengeluaran kencing. Tuh, makanya itu, Pak, kulit itu jangan dibuang-buang, Pak. Bahkan kulit rambutan pun bermanfaat, Pak. Untuk apa, Pak? Untuk obat kebotakan. Maka itu namanya rambutan, Pak, bukan botakan, Pak ya. Jadi yang botak-botak silakan dicoba, becekin itu kulit rambutan, tambahin kemiri, tambahin seledri, dibaruhkan. Gitu ya. Kecuali yang botaknya nasib.